Nabi Isa alaihi salam diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran, wa rasulan ila Bani Israel. Dan aku diutuskan menjadi rasul kepada Bani Israel. Bukannya kepada orang putih, bukannya kepada orang Amerika, bukannya kepada bangsa yang lain. Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihi salam khusus kepada Bani Israel. Itu pada awalnya. Di mana Bani Israel ini telah pun mempunyai kitab dari Allah sejak Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ini sudah mempunyai kitab yang dinamakan Taurat. Di dalam Taurat ini terdapat hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa Taala, peraturan-peraturan hidup. Tetapi Bani Israel ini telah terpesong dari jalan Allah, menyeleweng. Mereka meminda hukum Allah Subhanahu wa Taala. Ini kerja Bani Israel, dan yang buat kerja itu bukan sebarangan orang, ulama-ulama. Orang-orang alim yang menyeleweng daripada ajaran Allah. Kalau ada orang alim yang betul pun tak tahan kerana terlalu ramai. Yang menyeleweng ini tak berdaya. Lalu Allah Subhanahu wa Taala mengutuskan Nabi Isa alaihi salam. Tentang itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa uhilla lakum ba'dha allazi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim." Maksudnya, dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu. Dan aku datang kepada kamu dengan membawa suatu ayat, yakni mukjizat daripada Tuhan kamu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah oleh kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa alaihi salam menghadapi keengkaran dan kesombongan orang-orang Yahudi di zaman dia. Bermula daripada zaman pemerintahan Maharaja Herodes, di mana kerajaan itu sendiri menganut agama Yahudi yang menyeleweng. Nabi Musa menghadapi keengkaran, kesombongan mereka, berhujah dengan ahli-ahli agama, Farisiun, orang-orang yang dianggap zahid dan warok, tuk lebah. Namanya tuk lebah, zahid, warok. Bukan main waroknya, bukan main kuatnya dari segi agama, tapi kafir. Tak ikut ajaran Allah Subhanahu wa Taala. Inilah mereka yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihi salam. Katabah, penulis-penulis hukum dan khatib. Khatib ni tukang pensyarah. Yang beri khutbah, yang beri ucapan. Di gereja-gereja. Yang memberi ucapan. Orang ahli agama lah. Dan penunggu-penunggu rumah ibadat. Nabi Isa berhujah dengan puak-puaknya. Bukan berlawan dengan orang jahil. Berlawan dengan orang uki. Berlawan dengan orang tanda adab. Terutamanya mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Hujah-hujah Nabi Musa alaihi salam. Khususnya, terutamanya mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Hujah-hujah mereka. Hujah-hujah mereka dan segala tipu daya dan putar belik mereka didedahkan. Nabi Isa berlawan dengan puak-puak ni, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi Isa alaihissalam.